Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih, kali ini kita mau ini ya, mau berbagi trik atau tips cara mengatasi motor metik bergetar, yaitu pada saat RPM rendah. Atau biasanya kasus ini sering terjadi pada saat kita mulai mengendarai motor atau pada saat mesin dalam putaran rendah, biasanya terasa banget tuh. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk mengatasinya? Oke, yuk simak terus videonya sampai habis. Nah, di sini nih sumber masalahnya. Oke, hal pertama yang harus kita sediain yaitu oas dan juga lap kering. Nah, pertama kita bersihin dulu pakai oas. Ini gunanya agar membersihkan semua kotoran-kotoran yang menempel pada bagian dalam dari mangkok CPT ini, sehingga permukaannya tampak menjadi lebih bersih. Baru nanti setelah itu kita gunakan lap kering. Dan bersihkan juga bagian luar dari kampas ganda ini menggunakan kuas ataupun lap kering agar hasilnya maksimal. Lalu pasang kembali semua piranti-pirantinya ke tempat semula. Dan setelah itu, coba deh teman-teman uji coba dulu dan rasakan apakah getarannya sudah hilang atau masih ada. Jika masih belum hilang getarannya, berarti ada faktor lain yang harus kita atasi juga. Insya Allah nanti di video-video selanjutnya akan kita bahas. So, jangan lupa klik subscribe bagi yang baru gabung dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar nanti pas Kang One upload video nanti ada notifikasi ke email teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesiaku.